Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, Bupati Situbondo Dadang Wikiarto terkonfirmasi positif COVID-19. Kantor dan rumah dinas Bupati saat ini disterilisasi oleh petugas. Hingga kini Bupati Situbondo masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Bupati Situbondo terkonfirmasi positif COVID-19 24 November 2020 dari hasil tes swab oleh Satgas COVID-19. Penyemprotan disinfektan pun dilakukan petugas BPBD Situbondo di area perkantoran Rabu. Diduga Bupati Dadang Wigiarto terpapar COVID-19 saat kunjungan kerja ke Malang, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Saat itu, Dadang menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Diambil swabnya dan hasilnya diketahui beliau positif COVID. Kondisinya sekarang? Kondisi baik-baik saja. Terus tetapi kita lakukan isolasi di rumah sakit ya. Seluruh rekan kerja yang melakukan kontak dengan bupati pun dites swab. Sementara bupati dua periode ini diketahui memiliki penyakit bawaan hipertensi dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews, melaporkan.